Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Pak Berita. Oke, teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Masa Lalu Syahrini Kembali Disorot. Istri Reno Barat ternyata pernah jadi penyanyi dangdut. Sejak kemunculannya sang papa angkat Lauren, nama penyanyi Syahrini kembali menjadi buah bibir netizen. Bagaimana tidak, tanpa disangka-sangka Lauren malah membongkar masa lalu Syahrini melalui media sosial hingga viral. Tak hanya itu, Lauren juga menyebut citra Syahrini yang selama ini dianggap suci tak lebih dari sekedar rekaan. Lauren menuding istri Reno Barak itu suka memanfaatkan pria yang jauh lebih tua seperti dirinya. Lebih jauh lagi, melalui IGTV yang diunggahnya pada hari ini Selasa, Lauren bahkan menyebut Ince sudah tak perawan. Sayangnya aksi Lauren tampak tak mendapat tanggapan dan sang ayah angkat malah diblokir oleh Syahrini. Jauh sebelum viralnya masa lalu Syahrini yang dibongkar Lauren, tak banyak yang tahu perjalanan awal Syahrini sebagai penyanyi dulunya. Syahrini mengawali karir penyanyi sebagai biduan dangdut, sebelum akhirnya berduet dengan Anang Hermansyah di tahun 2010 silam. Syahrini membentuk grup duet dangdut bersama adiknya Aisyah Rani. Grup duet dangdut yang kerap manggung di kota Bogor itu bernama Duo Gelis. Bahkan salah seorang adik kelas Syahrini yang enggan disebut namanya mengatakan, dulu Inces kerap disapa Rini Dangdut, dulu panggilannya Rini Dangdut, ujarnya saat berbincang pada Jumat lalu. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Blog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.